Pengumuman pembatalan pembelian jet tempur Su-35 Rusia oleh Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia yang malah menyatakan progres pembelian F-15X dari Amerika Serikat mengejutkan banyak pihak. Jauh sebelum Indonesia memutuskan beli F-15X dari AS, TNI AU sudah lama dikabarkan akan dipersenjatai Su-35 Rusia sejak 2017 lalu. Namun harapan Indonesia memperkuat TNI AU dengan jet tempur Su-35 Rusia agaknya memang harus pupus di tengah jalan dan lebih memilih F-15X AS yang bisa berjalan mulus dalam hal pembelian. Langkah Indonesia membeli jet tempur Su-35 Rusia selama ini terang-terangan berusaha dijegal oleh AS dengan ancaman sanksi CAATSA. Walau demikian, pada akhirnya, Indonesia mengumumkan alasan pembatalan pembelian Su-35 Rusia bukan karena faktor CAATSA. Tapi banyak pihak menyebut, alasan CAATSA jadi faktor penting dalam pengambilan keputusan Indonesia. Dikutip zonajakarta.com dari Antara, Kepala Staf Angkatan Udara, Kasau. Marsekal TNI Fajar Prasetyo saat berbincang dengan media massa pada acara press tour dan media gathering di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021 mengumumkan kabar buruk pembatalan Su-35 Rusia. Terkait dengan rencana pembelian Sukhoi Su-35, Fajar menyebut hal tersebut akan ditinggalkan. Sukhoi Su-35 dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran, jelas Fajar. Meski begitu, Kasau menyebut Indonesia akan diperkuat dengan F-15X buatan Boeing Amerika Serikat. Mantan Pangkongap Wilhan II ini mengaku, tim dari F-15X sudah menemuinya untuk membahas rencana pengadaan pesawat tempur tersebut. Ini sedikit informasi, F-15X timnya sudah datang ke saya, ujarnya. Saya tanya kalau hari ini kita sepakat unit awal pertama yang akan kita terima kira-kira kapan? Jawabannya ya kira-kira tahun 2027, kata Marsekal Fajar Prasetyo. Dikutip zonajakarta.com dari 1945, Stavros Atlamezoglou, jurnalis pertahanan dan pakar militer yang berspesialisasi dalam operasi khusus. Yang juga veteran Angkatan Darat Hellenic, Dinas Nasional dengan Batalion Marinir ke-575 dan Markas Besar Angkatan Darat, dan lulusan Universitas Johns Hopkins membocorkan spek jet tempur F-15X yang akan didapat Indonesia. Pesawat ini dilengkapi dengan kokpit yang ditingkatkan, sensor peperangan elektronik, dan kemampuan fusi data. Pembaruan ini berarti bahwa pesawat generasi 4,5 dapat beroperasi secara efektif dan bertahan di ruang pertempuran generasi kelima. Selanjutnya, dengan kecepatan tertinggi 2,5 Mach, F-15EX akan menjadi jet tercepat di Armada Angkatan Udara AS. F-15X memiliki langit-langit operasi 70.000 kaki dan jangkauan efektif sekitar 1.300 mil, tulis Stavros. Mantan tentara AS itu juga membocorkan kapasitas muatan F-15X yang mau dibeli Indonesia, meski Boeing sendiri belum mengumumkannya. Meskipun Boeing belum mengungkapkan kapasitas muatan yang tepat, seharusnya sekitar 30.000 pon atau jumlah hardpoint dan ruang senjata internal F-15X. Versi terbaru pesawat sebelumnya, F-15 Advanced Eagle, dapat mengemas cukup banyak muatan, sebuah pukulan. Dalam modifikasi pengawalan, pesawat dapat membawa 16M120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles, AMRAAMS. 4 AIM-9X Sea Dewinder pencari panas rudal udara ke udara jarak pendek, dan 2 AGM-88 Air-to-Surface High-Speed Anti-Radiation Missiles, HARM, di 11 titik keras di bawah sayap. Dalam paket serangan presisi, pesawat dapat membawa 16 Small Diameter Bombers, SDBS, 4M120 AMRAAM, 2 AGM-88 HARM, 1 2000 Pound Joint Direct Attack Munition, JDAM, dan 2 tangki bahan bakar, lanjutnya. F-15X alias F-15 Eagle 2 merupakan jet tempur canggih lansiran Boeing. Dikutip dari Boeing.com, yang membedakan F-15 Eagle 2 dengan versi C atau D ialah ditanamkannya sistem peperangan elektronik Eagle Passive, Active Warning dan Survivability System buatan Bae Systems. Radar F-15 Eagle 2 juga kelas atas, yakni AESA ANAPG-82 lansiran Raytheon. Untuk load out, F-15 Eagle 2 mampu membawa senjata sangat banyak. F-15 juga bisa membawa rudal berhulu ledak nuklir, menjadikannya jet tempur dengan predikat nuklear capable.
USAF membutuhkannya dengan kemampuan seperti ini lantaran jet tempur buatan Barat yang cuma bisa menggotong senjata paling banyak ialah F-15. Ada satu lagi sebenarnya yakni F-14 namun sudah dipensiunkan lama. Adanya rudal nuklir yang bisa diluncurkan dari F-15 membuat USAF yakin jika modernisasi Eagle 2 bukanlah jalan salah. Dipastikan USAF dan Indonesia akan mendapatkan F-15 Eagle 2 versi paling canggih. Hal ini dilontarkan sendiri manajer program F-15 Eagle 2, Lori Snyder. F-15X adalah versi paling canggih dari F-15 yang pernah dibuat, sebagian besar karena teknologi terkini miliknya, papar Lori. F-15 Eagle 2 sendiri akan punya riwayat panjang di jajaran USAF, maka menjadi sebuah jaminan bagi Indonesia jika suku cadang jet tempur ini akan selalu ada. Tapi agaknya TNI AU tak boleh senang dulu. Pasalnya, dikutip zonajakarta.com dari The Eurasian Times, F-15X disebut memiliki sistem yang dibatasi ekspor termasuk rangkaian peperangan elektronik canggih, yang berarti Indonesia tidak akan memiliki akses ke sistem tersebut. Pembatasan mungkin juga mencakup senjata canggih. Tentu saja, hal ini akan mengurangi kemampuan tempurnya yang bisa dikatakan tak segahar yang digembar-gemborkan. Selain itu, jika Indonesia jadi membeli F-15X, disebut akan dimodelkan pada model Saudi dan Qatar, bukan versi AS.